إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Jumat tanggal 6 Ramadan 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 April 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Salmisa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap hari umur kita semakin bertambah. Setiap hari umur kita semakin bertambah. Seharusnya semakin bertambah umur kita, semakin sempurna keimanan kita. Kenapa? Seharusnya semakin bertambah umur kita, semakin sempurna keimanan kita. Kenapa? Karena semakin bertambah umur kita, artinya semakin dekat ajal kita. Kenapa? Semakin bertambah umur kita, semakin dekat ajal kita. Kita semua mengimpikan bertemu dengan Allah dalam keadaan iman yang sempurna atau iman yang compang-camping. Iman yang sempurna. Dan kesempurnaan iman itu bukan dicapai dalam 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam. Tapi kesempurnaan iman itu membutuhkan proses. Seharusnya tambah hari, tambah apa? Hari, tambah kita dekat dengan Allah. Bukan malah tambah hari, tambah jauh dari Allah. Ada atau tidak orang tambah hari, tambah jauh dari Allah? Wonten? Ada. Contoh, dulu ketika belum banyak orang punya HP, dulu mungkin banyak di antara kita yang meluangkan waktu
untuk membaca Al-Quran. Sehari minimal berapa halaman? Malah mungkin ada yang sehari satu juz, satu juz, satu juz setiap hari. Tambah umur, tambah teknologi, datang HP, kira-kira setelah tambah umur, kemudian datang HP, lebih banyak kita baca Al-Quran sekarang apa dulu? Sekarang atau dulu? Kalau kita lebih banyak baca Quran dulu dibandingkan sekarang, berarti tambah umur kita tambah menjauh dari Allah. Padahal yang benar tambah umur tambah napa bau dekat dengan Allah. Contoh, kalau dulu baca Al-Quran sehari satu halaman, tambah umur harusnya nambah, bukan satu halaman. Pinten? 5 halaman, 10 halaman, syukur-syukur satu juz. Itu namanya mendekat kepada Allah. Dulu ketika belum rajin ngaji seperti ini, sholatnya masih bolong-bolong. Ora kur bolong-bolong, tapi bolong-bolong, akeh banget bolonge. Nek bolong-bolong kan sholatnya bolonge kur lorodok zuhur asar. Iki bolonge akeh banget bolong. Isinya pas Idul Fitri karo Idul Adha. Mien pas burung ngaji. Begitu ngaji, sholatnya mulai nopo? Mulai rapet. Itu berarti jenengan tambah umur, tambah mendekat kepada Allah. Contoh yang lain, mien dulu ketika belum ngaji gak peduli dengan halal haram, ambisinya adalah memajukan bisnis tanpa peduli halal haram, nyari modal gak peduli, mau modal halal mau modal haram gak peduli, entah itu modalnya berbau riba atau tidak berbau riba enggak peduli. Yang penting nambah toko, yang penting nambah usaha, yang penting nambah produksi. Kapan? Dulu. Begitu ngaji, mulai tahu halal, haram. Mulai paham mana riba, mana bukan. Sudah tidak seambisius dulu. Sudah mulai selektif untuk mengembangkan usaha. Itu namanya tambah umur, tambah apa? Tambah mendekat kepada Allah. Sebaliknya, ada sebagian orang tua-tua keladi. Napa tua-tua keladi? Semakin tua, semakin menjadi. Wis perak pacule urung doyan mangkat masjid. Wis perak pacule urung doyan ngaji. Wis perak pacule urung doyan puasa. Itu berarti tambah umur, tambah nopo? Menjauh dari Allah. Baik. Ustaz, yang namanya menuju kesempurnaan iman itu kan proses. Proses ini bisa sebentar, bisa lama. Tergantung takdir dari siapa? Allah.
Nah, proses yang lama ini kadang-kadang kan membuat kita jenuh, Ustaz. Membuat kita bosan. Itu gimana caranya, Ustaz, supaya kita enggak cepat bosan, ora cepat blenger. Ya wonten tiyang ngaji blenger, nggih. Bosan loh ngaji terus. Gimana, Ustaz, caranya supaya proses yang mungkin akan berjalan panjang itu kita tidak gampang putus asa? Dua hal penting. Pinten? Dua hal penting. Ada dua faktor penting yang akan membantu kita lebih tegar, lebih siap untuk menghadapi proses panjang menyempurnakan iman. Yang pertama, mengingat bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhingga. Kenapa? Mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhingga. Semakin tambah umur, nikmat Allah semakin tambah, napa semakin berkurang? Saya tanya, semakin tambah umur yang jenengan, nikmat Allah semakin tambah, napa semakin kurang? Kurang napa nambah? Kurang, temenan kurang. Kurang, Ustaz. Jadi ora bisa ngopi karo gula akeh-akeh. Kurang, Ustaz. Jadi dibatasi mangan gorengan nih. Subhanallah. Jenengan bandingkan antara yang kurang sama yang tambah, banyak mana? Banyak tambah. Coba ketika jenengan tambah umur, berarti tambah nafas napa mboten? Nafas ambekan. Nambah napa mboten? Nambah. Luwih akeh pundi ambekane jenengan napa dikurangi gorengane? Dikurangi gorengan paling ya awale mien mendoan sepiring entong dewek. Siki dadi pira? Telu. Masyaallah telu. Tiga. Yang dikurangi empat. Tapi ambekane jenengan dikasih sama Allah pinten? Telu, ya mati telu sedina. Setiap detik kita bernafas. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin tambah usia kita, semakin banyak. Saya tanya sama jenengan, jenengan rutin ngaji seperti ini, rutin ngaji seperti ini, kawit mien apa nembe? Jeneng amplong. Jenengan rutin ngaji seperti ini, kawit mien, kawit bujang, nopo nembe? Nembe. Saya tanya, jenengan rajin ngaji, nikmat apa mboten? Nikmat apa mboten? Nikmat ini nikmat. Nikmat ini lebih mahal daripada dunia seisinya. Jenengan tergerak untuk hadir pengajian, itu nikmat. Lebih mahal daripada nikmat duniawi. Kenapa, Ustaz? Lebih mahal daripada nikmat mobil, nikmat rumah. Kenapa? Karena nikmat seperti ini, mau ngaji, mau sholat, mau puasa, nikmat seperti ini itu oleh Allah diberikan tidak kepada sembarang orang. Adapun nikmat duniawi, kabean diwehi, kabean. Wong ora sholat diberi nikmat duniawi enggak sama Allah? Diberi. Jangankan wong ora sholat, bukan orang Islam, bukan muslim, dikasih enggak nikmat duniawi sama Allah? Dikasih. Artinya apa? Artinya nikmat duniawi itu oleh Allah dibagikan kepada semua orang.
Enggak ngelihat apakah dia sholat atau tidak sholat. Enggak lihat apakah dia beriman atau tidak beriman. Semuanya dikasih sama Allah. Terus ada satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia-manusia pilihan. Napa niku? Hidayah. Innallaha yu'ti minad dunya man yuhib wa man la yuhib wa yu'til imana man yuhib. Kata para ulama kita, dunia, mobil, tanah, duit, bisnis, itu Allah berikan kepada siapapun manusia yang dia cintai atau yang tidak dia cintai. Nek urusan dunia, banda dunia, itu oleh Allah diberikan kepada siapapun yang dia cintai dikasih, yang tidak dia cintai dikasih. Tapi hidayah, iman, amal soleh, gelem ngaji, gelem puasa, gelem sholat, itu nikmat yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Dan mudah-mudahan kita termasuk, karena kita digerakkan hati kita untuk mau puasa, untuk mau sholat, untuk mau ngaji, itu nikmat. Dan itu pertanda mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Faktor yang pertama yang akan membuat kita tegar dalam menjalani proses ini adalah merasa nikmat Allah sangat banyak kepada kita. Yang kedua, merasa bahwa amalan kita itu masih banyak kekurangannya. Napa? Merasa bahwa amalan kita masih banyak kekurangannya. Kenapa sih orang stagnan, gak mau nambah amalan? Karena dia merasa amalannya sudah banyak. Ini prasangka yang salah. Jadi kalau jenengan merasa wah amalanku wis cukup, keliru. Sebanyak apapun amalan kita, semaksimal apapun kita berusaha untuk beribadah kepada Allah, tetap amalan kita masih banyak napa kekurangannya. Yakini itu. Ustaz, biyen aku sholatnya bolong-bolong, siki alhamdulillah sudah penuh. Sudah sempurna atau belum? Sampun-sempurna materi? Belum. Loh, urung sempurna kepriwe? Sholatnya wis ping 5 kok Ustaz. Bukan sholatnya ditambah jadi 6. Bukan. Tapi ketika kita sholat, saat kita sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat kita itu sudah sempurna atau belum? Saya kasih contoh. Pas njenengan sholat, pikirannya masih mengedi-ngedi apa betul? Sholat mikirakan apa? Toko. Sholat mikirakan bojo. Sholat mikirakan utang. Yeah. Sholat mikirakan sandal. Ki sandalku anyar arep nggo badhe ilang apa ora ya? Nggih napa ten? Berarti salate sampun sempurna napa dereng? Dereng. Puasanya juga demikian. Jangan merasa puasa kita sudah super. Karena ketika puasa kita masih suka membuang-buang waktu ketika puasa. HP nang tangan gue bisa sejam rong jam. Dicekeli terus nganti HP ini nopo
panas, lobet, dicas, karo dices, karo di tinggu. Ya. Kalau perlu bawa sangu power bank, ora cukup sangu power bank siji, bawa power bank pinten? Loro. Ya. Kita puasa, tapi tidak mengisi puasa ini dengan amal soleh, dengan baca Quran, dengan zikir, tapi isine nek mboten dolanan HP nonton TV. Nek mboten nonton TV maca Quran, maca koran ding kok Quran. Maca koran. Nek mboten maca koran turu. Sikepriwe? Berarti puasa kita masih banyak nopo? Kekurangan. Baik. Sekarang kita masuk sebelum kita masuk. Dua hal itu, dua faktor itu mengingat nikmat Allah yang tidak terhitung. Yang kedua, merasa amalan kita belum sempurna. Dua faktor ini itu diambil dari Sayyidul Istighfar. Ngerti sama bacaan Sayyidul Istighfar? Nah, salah satu bacaan zikir pagi dan zikir sore. Sayyidul Istighfar niku awalnya nopo? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Nah, nanti di tengah-tengah itu ada bacaan yang berbunyi abu ulaka binikmatika alayya wa abu ulaka bidzambi. Ini yang akan kita bahas. Sepotong ini aja. Abu ulaka binikmatika alayya. Ini poin yang pertama. Aku ngaku ya Allah nikmatmu kepadamu, nikmatmu kepadaku. Aku ngaku ya Allah, aku merasa nikmatmu kepadaku banyak banget. Wa abu'u laka bidzambi. Tapi di waktu yang sama aku juga mengaku dosaku banyak. Faktor pertama dan faktor apa? Kedua. Faktor pertama kita mengakui kelebihan nikmat Allah kepada kita. Faktor yang kedua kita mengakui kekurangan kita di dalam mensyukuri nikmat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Dah, sekarang kita masuk ke tema utama kita. Segudang karunia di bulan mulia. Satu faktor yang sering dilupakan adalah faktor yang pertama tadi. Nikmat Allah kepada kita di luar Ramadan banyak, apalagi di bulan Ramadan. Mengingat banyaknya nikmat Allah di bulan Ramadan ini akan membantu kita untuk semangat beribadah di bulan suci. Kadang-kadang kan orang itu semangatnya cuma di awal. Masya Allah, nek hari pertama bulan Ramadan ngaji nih, masya Allah. Tapi begitu masuk minggu kedua, mulai nopo lampune mulai ya berkurang buatnya. Wingi tah buatnya satu suat, bareng pekan kedua mulai pinten? Pekan terakhir, wow, seorang nang masjid maning, teng pundi? Nang mall, golek, kelambing go, badak. Gimana supaya kita bisa konsisten? Bisa awal sampai akhir, bahkan ketika akhir semakin nanjak ibadah kita. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan mengingat banyaknya karunia Allah kepada kita. Apa saja Ustaz karunia-karunia Allah tersebut? Satu, kita masih diberi umur.
Detik ini kita masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Nikmat apa itu? Nikmat. Buktinya nikmat apa? Buktinya ratusan juta orang enggak dikasih nikmat itu. Loh, taunya dari mana? Taunya mereka ratusan juta di mana sekarang? Di kuburan. Coba berapa orang jumlah atau berapa kuburan di dunia ini? Senempur Bali enggak baik kuburan wonten pinten? Banyak banget. Berarti mereka semuanya oleh Allah belum dikasih atau tidak dikasih nikmat bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Kok ternyata kita oleh Allah dikasih umur? Berarti itu nikmat. Makanya seorang ulama namanya Sulaiman At-Taimi rahimahullahu taala, kalau malam-malam bulan Ramadan membangunkan keluarganya, pripun carane? Ayo tangi, tangi, tangi. Ayo bangun, bangun, bangun. Terus apa kata beliau? Belum tentu tahun depan kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan lagi. Belum tentu napa? Tahun depan kita bisa ketemu lagi. Buktinya apa? Wonten napa mboten tahun kemarin masih puasa dengan kita, buka dengan kita, sahur dengan kita, terawih di samping kita, sekarang sudah enggak ada. Wonten? Tanggane jenengan. Bahkan mungkin keluargane jenengan, bahkan mungkin bapak jenengan, bahkan mungkin ibu jenengan, istri jenengan, suami jenengan, tahun kemarin masih buka satu meja dengan kita. Masih sahur satu meja dengan kita. Sekarang sudah rahimahullah, sudah meninggal. Mungkin enggak tahun depan dewek. Mungkin mboten? Mungkin. Berarti ini sekarang ini kesempatan terakhir. Mungkin. Ini nikmat yang pertama, masih diberi napa? Umur. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dikaruniai oleh Allah ilmu. Ilmu apa Ustaz? Ilmu untuk menjalankan ibadah secara benar. Nikmat atau bukan? Nikmat. Karena ilmu akan sangat berpengaruh kepada diterima atau tidak diterimanya amalan kita. Apakah setiap orang yang beramal mesti diterima, Pak? Belum tentu. Kata Nabi SAW, wa innar rajula la yusalli sittina sanatan ma tuqbal minhu salatun. Ada orang wis salat sewidak tahun. Pinten? 60 tahun. Tidak diterima satu pun salat. Satu pun enggak diterima sama Allah. Coba nek sewidak tahun salat niku berarti pinten salat? 5 ping 360 kali 60 piran jajar? Guru matematika pundi? Wis pensiun Ustaz. Lho nek pensiun apa terus matematikane diilang? Banyaklah, ribuan lah ya. Ribuan kan ya. Ribuan sholat, satu pun gak diterima. Wah, nah kayak gue nyungesuk rasa sholat baik. Ya salah. Tapi kita seharusnya begitu mendengar hadis itu, kita cari tahu kenapa gak diterima. Mesti kan ada apanya? Ada sebabnya. Masa orang capek-capek sholat gak diterima tanpa sebab? Mesti ada sebabnya. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, menerangkan apa sebabnya orang ini gak diterima sholatnya. Yukimu
ruku'ahu wala yuqimu sujudahu. Yuqimu sujudahu wala yuqimu ruku'ahu. Orang ini enggak diterima salatnya gara-gara salate mboten bener. Rukuknya bagus, sujudnya enggak bagus. Ngesuke sujude bener, ruku'e mboten bener. Niku berarti salate mboten bener. Pripun niku Ustaz mboten bener? Contoh. Sujud. Napa? Sujud. Sujud itu harus berapa anggota nempel di lantai? Pinten? 7. Ayo dihitung. 1. Napa? Kening, hidung. Kening, hidung. Ana masker ya ora nempel, Ustaz. Nempel. Nempel. Yang namanya nempel itu tidak mesti kulitnya kudu nempel. Sing penting napa? Sing penting menyentuh ke lantai walaupun ada kainnya. Nek kabeh-kabeh kudu nempel, berarti jenengan nek arep sujud sarunge kudu dicincing. Kaya gue ben napa? Ben dengkule nempel. Gemboten. Nempel itu bukan seperti itu maksudnya. Nempel itu bukan seperti itu maksudnya. Nempel itu maksudnya adalah yang penting dia menyentuh walaupun ada apanya? Walaupun ada terhalang apa? Kain atau apa? Contoh itu sujud. Ada sebagian orang, kita hitung dulu. Apa namanya? 1. Muka. Muka itu adalah jidat dan hidung. Terus apa lagi? 2. Telapak tangan. Pinten niku berarti? 3. Ya, ini dihitung 1. Ini dihitung 1. 3. Napa malih? Lutut. Lutut berapa? 2. Berarti pinten? 5. Berarti kurang 2. Apa? Jari-jari telapak kaki. Pinten? 2. 5 tambah 2 pinten? 7. Itu sujud sing bener. Dan perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar mengatakan sujud di atas 7 anggota tubuh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar sujudnya itu yang tumakninah. Tumakninah niku ketika sujud ngetrep. Ngetrep siapa Ustaz? Napa ngetrep? Mapan. Betul. Mapan. Mapan itu berarti ketika sujud betul-betul nempel. Bukan sekedar napa? Bukan sekedar maktul terus menyatu. Ada enggak orang maktul menyatu? Wonten yang atas niku? Wonten. Wong traweh selikur 7 menit. Selikur rokaat pinten? 7 menit. Allahu Akbar, si kepriwe. Saya enggak mempermasalahkan 21-nya. Monggo, wonten dalile. Yang 13 ada dalilnya, yang 21, 23 juga ada dalilnya. Yang kita permasalahkan bukan jumlahnya. Yang kita permasalahkan apa? Cepatnya yang tidak memper. Yang tidak pantas. Apa kira-kira kalau 7 menit 21 rakaat atau 23 rakaat, apa kira-kira sujudnya niku ngetrep? Ya enggak mungkin. Tul 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 kayak ayam temenan gue. Notoli apa?
not only jagung apa beras. Ya. Ini berarti rukuknya enggak benar. Sujudnya enggak benar. Bagaimana kita tahunya ini benar atau tidak benar, pribun? Ilmu. Makanya kita dikasih umur sama Allah. Sudah dikasih umur, apa yang kedua? Dikasih ilmu. Itu nikmat. Ilmu cara sholat, ilmu cara puasa, ilmu cara baca Quran. Sudah. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Apa nikmat Allah? Kita ditolong. Oleh siapa? Oleh Allah. Untuk menjalankan ibadah di bulan suci. Itu nikmat dari Allah. Kenapa Ustaz? Karena belum tentu orang yang dikasih umur, bahkan dikasih ilmu, bisa beribadah di bulan Ramadan. Belum tentu. Mau cari buktinya, monggo. Teng pundi? Teng rumah sakit. Banyak orang-orang di rumah sakit terbaring tidak berdaya. Punya umur apa badan? Punya umur apa badan? Punya. Punya ilmu? Mungkin juga punya. Tapi gak bisa. Kenapa? Karena gak memungkinkan fisiknya. Kulo kali jenengan pripun? Alhamdulillah sehat. Walaupun asam uratnya lagi kumat, tapi kan sakit puasa. Walaupun mungkin gulanya lagi naik, walaupun mungkin kolesterolnya lagi tinggi, tapi alhamdulillah kita masih bisa puasa, masih kuat puasa. Itu nikmat atau bukan? Nikmat. Apakah nikmat itu cuma, apakah pertolongan itu cuma pertolongan fisik, cuma pertolongan lahir? Enggak, termasuk juga pertolongan batin. Karena belum tentu orang yang sehat fisiknya, sehat hatinya. Mau buktinya? Sehat fisiknya, boten sehat hatinya. Buktinya napa? Lah kae nang pasar kae sing pada ngopi awan-awan wonten napa mboten? Ora kurang ngopi. Ngopi karo udut wonten napa mboten? Wonten. Sehat fisiknya enggak? Sehat. Jajal, kenapa orang puasa? Lagi datang bulan. Wong brengosen datang bulan sih kepriwe. Apa urung rampung nang sakura? Ngertos sakura? Mboten ngertos nggih. Bangsal khusus penyakit jiwa teng RSUD Banyumas. Niku jenengane ruang nopo? Sakura. Kalau ada orang gila, wajib puasa napa mboten? Enggak wajib. Apa enggane kaya wong anu urung rampung nang sakura terus wis metu? Mboten ditakoni jenenge sapa nyambung. Omahe nang endi nyambung? Berarti napa? Waras. Datang bulan, brengosen ora mungkin datang bulan. Waras, waras. Napa malih? Alasannya kan niku kan datang bulan nifas boten waras dereng balik dereng napa balik apa urung balik ke wong wis brengosen masa urung balik terus alasannya napa boten puasa hatine lara hatinya sakit fisiknya sehat hatinya sakit sehingga tidak tergerak untuk puasa. Buru-buru puasa, sholat nggih mboten kok. Ngelihat orang berbondong-bondong berangkat ke masjid menunaikan sholat 5 waktu di bulan suci, tidak tergerak hatinya. Malah tongkrongan teng pundi?
ngarep tengalun-alun. Dia ini pada sholat malah tongkrongan teng mereka kelepas, kelepus. Kita bukan sedang menghina mereka, tapi kita prihatin. Di waktu yang sama kita bersyukur kepada Allah dikasih fisik yang sehat, hati yang sehat. Maksud saya menyebutkan contoh itu adalah agar kita berkaca. Alhamdulillah saya bisa puasa, saya bisa sholat, saya bisa ngaji. Itu semua karunia dari Allah. Yang belum kita ajak, bukan kita ejek, kita nasihati, kita doakan, mudah-mudahan apa? Hatinya terbuka. Sudah satu nikmat apa? Belum om, belum loh. Satu nikmat umur, dua nikmat ilmu, tiga nikmat pertolongan dari Allah, yang keempat nikmat rizki. Kenapa? Rizki. Rizki apa? Sehat sudah kita bahas. Rizki apa? Iman sudah kita bahas. Rizki apa? Bisa madang. Alias nikmat berupa makanan, minuman. Nikmat atau bukan? Nikmat. Jenengan begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan apa? Maghrib. Di meja ada makanan, ada minuman. Nikmat atau tidak? Nikmat. Mulane ampun kathah-kathah lengger sulak. Jangan banyak-banyak mengeluh. Dinikmati yang ada, gak usah nyari yang gak ada. Nikmatilah sing wonten, rasah goleti sing boten wonten. Pun wonten teh, pun wonten gedang godhog, napa malih? Jenengan sih biasanya bukannya nopo? Pun wonten teh, pun wonten gedang godhog, rasa goleti mendoane nang endi? Rasa. Gak usah nyari yang gak ada, yang ada aja dinikmati. Kalau misalnya kita nyari yang gak ada, susah syukur. Sing digoleti sing ora anak. Pun wonten jangan bening, pun wonten tempe, golet napa? Ki gulene ndi? Angel syukur nek atas niku. Sudah dinikmati saja apa yang ada di depan kita, dinikmati. Sahur. Buka tudung saji wontene napa? Dogodog. Wontene dogodog. Wedang kopi. Udah gak usah nyari yang gak ada. Adanya itu dinikmati. Mau usah dogodog. Gak sahur apa orang lemes. Boten, boten. Ya. Buka meja adanya kurma. Udah dinikmati aja kurma. Lho apa ora lemes? Mboten insyaallah. Ya. Justru nek jenengan sahure sega goreng sepiring, lawe mendoan sepiring, kuwi sing marakan lemes kuwi. Kakeyan apa? Minyak. Akhire nembe jam 7 wis ngelak. Ya. Sudah apa yang ada disyukuri. Coba sekarang saya tanya, ada enggak orang-orang yang ketika buka puasa enggak punya makanan? Wonten?
Banyak. Ada enggak orang yang ketika sahur buka tudung saji, boro-boro tudung saji wong mejane pi orang duwe. Ya. Ketika sahur bingung mau makan, enggak ada makanan, enggak ada minuman. Wonten. Banyak. Disyukuri. Apalagi sekarang Masya Allah yang namanya takjil. Apa? Takjil. Orang bagi-bagi takjil. Wonten apa mboten? Banyak. Banyak di mana-mana. Ya. Sampai kadang-kadang kita bingung arep didisit saking napa? Saking banyaknya orang bagi-bagi takjil. Bahkan mungkin ibu-ibu bisa ngirit sebulan orang masak nunggoni napa? Takjil, ya. Mungkin bisa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma empat aja nikmat Allah. Masih banyak yang lain. Empat ini contoh. Ketika kita merenungi nikmat-nikmat tadi dan yang lainnya, maka buahnya semakin cinta kepada Allah. Mulutnya semakin sering mengucapkan alhamdulillah. Jadi di bulan Ramadan ini momen untuk memperbesar, mempertebal rasa cinta kita kepada Allah dan lebih menyeringkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Monggo kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Saya akan menanyakan, di dalam bulan Ramadan ini bolehkah kita melakukan sholat sunnah setelah kita melakukan sholat tarawih dan sholat witir? Pada saat kita sebelum sahur kita melakukan sholat sunnah, yang pertama bolehkah itu? Yang kedua, tata cara membayar fidyah bagi orang yang lansia karena tidak bisa berpuasa, apakah dibayar di depan satu bulan apa dibayar setiap hari? Apakah boleh diganti dengan uang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh sudah terawih nanti bangun malam terus sholat lagi? Menurut pendapat yang paling kuat, boleh. Karena ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi menurut pendapat yang lebih kuat, boleh. Kenapa? Karena sholat malam tidak dibatasi jumlahnya. Rasulullah SAW bersabda, sholatul layli mathna mathna. Sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini tidak membatasi. Sehingga ketika ada orang sudah sholat terawih sama witir jumlahnya 13, kemudian dia pengen sholat lagi, nanti kan jadinya kalau tambah 2 jadi berapa? 15. Tambah 2 lagi jadi 17. Tambah 2 lagi jadi 19. Boleh, boleh. Berdasarkan hadis yang tadi saya bawakan. Yang kedua, terus selanjutnya, loh kan sudah witir Ustaz. Sudah apa? Witir. Kalau sudah witir, apa masih boleh sholat lagi? Jawabannya masih. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW pernah setelah witir sholat lagi dua rakaat, pernah. Hadisnya sahih. Itu menunjukkan bahwa
setelah sholat witir masih boleh sholat lagi. Masih boleh sholat lagi. Lah terus apa makna dari hadis yang menyebutkan bahwa sholat malam itu ditutup dengan apa? Witir. Maknanya apa? Kalau kayak gitu berarti enggak ditutup. Maknanya kata para ulama, peringatan dari Nabi supaya jangan meninggalkan witir. Itu maknanya. Bukan maknanya setelah witir enggak boleh sholat lagi. Tapi makna hadis tadi, hendaklah witir dijadikan akhir sholat malammu, maksudnya jangan sampai ketinggalan witir. Saking asyiknya tahajud, nganti nopo nabrak subuh, akhirnya mboten sempat nopo witir. Coba kalau kamu sholat tahajud, tidak apa-apa, silakan tahajud sing nikmat, silakan terawih sing nikmat, tapi aja kelalen nopo witir. Itu maknanya. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW pernah sholat 2 rakaat setelah nopo witir. Berarti boleh, karena Nabi melakukan. Nah terus, apa perlu witir lagi Ustaz? Sudah witir terawih, bangun sholat lagi. Terus apa perlu ditutup witir lagi? Enggak perlu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailah. Tidak boleh sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Kenapa enggak boleh? Ya nek witir tambah witir jadine genep. Witir itu artinya apa toh? Witir itu artinya ganjil. 1, 3, 5, 7 niku witir. Nah nek witir ping loro, jadi ya 1 tambah 1, 2 genep. 3 tambah 3, 6 genep. 5 tambah 5, 10 genep. Ya, makanya enggak boleh witir 2 kali. Intinya boleh dan tidak perlu ditutup witir lagi. Pertanyaan yang kedua, fidyah. Apakah dibayar di awal, apa per hari, apa di akhir? Jawabannya fleksibel. Jawabannya fleksibel. Mau dibayar di awal penuh 1 bulan enggak apa-apa. Mau per hari enggak apa-apa. Mau di akhir enggak apa-apa. Semakin segera semakin baik. Fastabiqul khairat. Bersegeralah dalam melakukan kebaikan. Orangnya 1 orang, apa harus beda-beda? Fleksibel. Fleksibel itu artinya ya monggo kerso. Mau 1 orang itu aja boleh. Mau jenengan kumpulkan 30 orang sekali sehari langsung dikasih makan semuanya 30 orang boleh. Ya, langsung diborong di awal 30 orang go sebulan enggak apa-apa. Ya. Nah, kalau pakai uang gimana Ustaz? Sebaiknya dihindari. Sebaiknya berupa makanan. Entah itu makanan pokok, beras, atau makanan siap saji. Siap saji itu ora kur sega tok. Sega wonten apa ne? Wonten lawuhe. Lawuhe ya terserah jenengan mampune nopo. Jenengan mampune lawuhe tempe mboten nopo-nopo. Jenengan mampunya lawuhe ayam mboten nopo-nopo, terserah jenengan. Semampunya. Baik. Masih ada waktu enggak? Sudah. 1, monggo. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini sudah menjadi kebiasaan pada warga masyarakat, bahkan menjadi budaya. Setiap menjelang bulan suci Ramadan, warga masyarakat itu banyak yang kirim doa pada leluhurnya dan mengadakan khataman Al-Quran.
yang saya tanyakan, baca Al-Quran kan ada aturannya, panjang pendeknya, tajwidnya, dan lain sebagainya. Tapi mereka cara membacanya itu cepat sekali. Sehingga belum sampai duhur sudah rampung 30 juz. Jelonong terus. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang namanya mendoakan leluhur, orang tua, kakek, bagus atau tidak? Bagus sambutnya? Bagus. Tapi waktunya tidak perlu dikhususkan hanya menjelang napa? Ramadan. Waktunya bebas. Semakin sering semakin baik. Bahkan usahakan setiap hari sepanjang tahun tiap hari kita doakan. Sudah, berarti yang bermasalah bukan mendoakannya. Yang bermasalah kenapa dikhususkan hanya menjelang bulan Ramadan. Yang kedua, baca Quran bagus sama bacaan? Bagus sama bacaan? Bagus. Khatam Al-Quran bagus atau tidak? Bagus. Yang kurang bagus adalah ketika baca Al-Qurannya itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Baik. Mungkin atau tidak sehari khatam? Mungkin? Mungkin atau tidak? Sehari khatam. Sehari mungkin. Sehari khatam dua kali mungkin. Abot. Abot itu berarti mungkin tapi sulit. Mungkin. Panjenengan tahu ada ulama yang di bulan Ramadan 30 hari khatamnya 60 kali. Jenengan ngertos? Sinten? Imam Syafi'i. Sinten? Imam Syafi'i. Berarti sehari khatamnya berapa kali? Dua kali. Siang sekali, malam sekali. Dan itu bukan di hari pertama tok loh. Hari pertama sampai hari ke-30. Mungkin? Mungkin bagi yang memang sudah lancar. Nek kados kula kali jenengan kayane tau ora lah. Ya. Jadi boleh. Tapi betul-betul bagi orang yang sudah lancar baca Al-Qur'annya. Tapi kalau misalnya orang model-model kayak kita ini sing macane kadang-kadang ngisi nopo? Gerodal-geradul, malah kadang-kadang macane nganggo Latin. Nggih, sing diwaca nopo ne? Latine. Ya kayaknya sih susah. Kayaknya susah. Jadi boleh atau tidak khatam sekali satu siang? Boleh. Yang penting orangnya bacanya benar. Berarti yang bermasalah bukan khatamnya. Yang bermasalah adalah ketika bacanya enggak benar. Itu yang jadi masalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya. Terakhir, semakin kita membaca dan merenungi maknanya itu semakin baik. Semakin membaca dan merenungi maknanya itu lebih baik daripada orang sekedar baca tapi tidak merenungi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.